Halo Fish and Reptile Lovers, selamat datang di channel AA Sason. Oke teman-teman, kita lanjut lagi buat bikin interior dari kandangnya Chico dan Coki nanti. Nah, ini tadi udah tak kasih batu-batuan sama ini buat berteduh ya, biar nggak terlalu panas. Terus ini nanti aku bakal kasih tanaman-tanaman yang udah tak siapin, ini dia tanaman-tanaman. Ini cuma ngambil-ngambil di kebun sama di pinggir-pinggir jalan. Ini ada pandan yang ambil di sana, itu dia di sana. Terus yang lainnya ambil di pinggir-pinggir jalan di sana. Oke. Kenapa kok pandan ini? Jadi kura-kura Brazil itu suka sama pohon pandan gitu katanya, teman-teman. Tapi nggak tahu juga sih. Nanti bakal tak tanam di dalam situ. Oke. Langsung aja proses nanam, tapi sebelumnya aku mau basahin dulu tanahnya yang di sana. Ini kita basahin dulu teman-teman, biar nanti enak nanam tanamannya. Terus cut. Oke, tanahnya udah dibasahin teman-teman. Terus ini mau mulai nanam. Ini aku bakal tanam pandannya di sebelah sini. Pandannya udah tak taruh situ teman-teman. Terus ini pohon yang aku nggak tahu namanya apa, mau tak kasih di samping-sampingnya. Ntar di sekitar sini tak kasih pohon ini. Aku juga lupa tadi namanya apa. Ya, nanti tak tanjukin ini juga. Oke, itu nanti lihat. Oke, udah ditanjukin teman-teman. Jadinya kayak gini. Dan sentuhan terakhir. Aku mau tanam di sebagian sini itu rumput bermuda atau itu yang biasa dipakai di tanaman golf. Ini aku dapat bijinya dari ini anak pohon ID, teman-teman bisa lihat di Instagramnya. Ini tempatnya ada di Sleman, Jogja, teman-teman. Jadi ini produknya bagus-bagus, di sana ada macam-macam juga tanaman yang benihnya dijual di sana. Teman-teman bisa kunjungi saja Instagramnya di anakpohon.id. Bisa kirim-kirim luar kota juga kok. Nah, ini aku mau tanemin di sini. Ya, mungkin 2-3 hari lagi akan tumbuh, teman-teman. Ini ya, teman. Packingannya juga bagus dan ini bijinya. Biji rumput bermuda. Oke, kolamnya udah siap teman-teman, atau rumah barunya sudah siap. Ini dia
dan aku mau ambil Ciko buat tak masukin ke sini. Tapi Coki besok masukinnya karena dia baru aku treatment pakan. Jadi Ciko dulu, aku ambil dulu. Ini dia Ciko teman-teman. Ini rumah barumu Ciko. Aku masih di sini. Oke. Mantap. Terima kasih sudah nonton video ini teman-teman. Jangan lupa komen dan subscribe. Like jika kalian suka dan sebarkan video ini biar makin banyak lagi yang tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya.